Hi Brian. Hi Ryan. How's it going? I'm good. What about you? Great. Can I borrow your book? My book is borrowed by my nephew. Well, I want to borrow your motorcycle to go to a library. Sorry, my motorcycle is borrowed by Aldi. Okay. Hello everyone, and welcome to my class. I am Ryan. Today, our topic is about passive voice part 1. If there is part 1, so we will have part 2. And you have to watch my second video about passive voice part 2. Well, this video has been opened by Twin in short dialogue. The short dialogue use passive voice. Before we continue, let's see some question about passive voice below. First, what is passive voice? Second, what are differences between active voice and passive voice? Third, what are the characteristics of passive voice? Four, how do we create passive voice sentences in positive form, negative form, and interrogative form? Well, in order you can answer the question, you have to watch and learn the material in this video without skip. And in order you easy to understand, I will explain this video in Indonesian, also in English. Well, our topic today is about passive voice part 1, and here we will discuss about active voice and passive voice, and also what is the meaning of active voice and passive voice, and what is differences between active voice and passive voice. And this topic is for 11 grades in vocational high school. So let's see the definition of active voice first. Active voice is a form of a verb in which the subject of the sentence is the actor of the verb in the sentence. Thus, in active voice, the subject acts as the doer of the actions. And explanation in Indonesian, active voice adalah suatu bentuk kata kerja atau verb form yang subjek kalimatnya merupakan pelaku dari kata kerja atau verb dalam kalimat. Jadi bentuknya ada subjek, predikat, objek. Dengan demikian, pada active voice, subjek bertindak sebagai the doer of the action. Pelaku aksi, subjeknya adalah pelaku aksi. Sedangkan in passive voice, the passive voice is used when we want to emphasize the action, the verb, and the object of a sentence rather than subject. This means that the subject is either less important than the action itself, or that we don't know who or what the subject is. In Indonesian, we can explain kalimat pasif digunakan ketika kita ingin menekankan tindakan atau kata kerja dan objek kalimat daripada subjek. Jadi objeknya sebagai pelakunya, artinya subjek tidak sepenting tindakan itu sendiri, atau kita tidak tahu siapa atau apa subjeknya. Dengan kata lain, passive voice adalah kalimat yang subjeknya atau pokok kalimatnya dikenai oleh perbuatan objek. For example, contohnya ini kalimat aktif. My father built this house last year. Ini adalah subjek my father. Subjek build, ini predikat, this house, ini adalah
object. Last year ini keterangan, ya, keterangan waktu. Jadi dalam kalimat aktif ini subjek di sini, kemudian ini predikat di sini, ini objek. Nah, sedangkan di kalimat pasif, maka yang kita tarik ke depan yang pertama adalah objeknya, yaitu this house. Objeknya kita tarik ke depan. Kemudian karena ini pasif, maka kita harus menggunakan kata bantu namanya verb to be. Nah, verb to be-nya di sini menggunakan to be was, karena dia sudah lampau. Kalau dia belum lampau, belum lewat, belum past tense, kita menggunakan to be is. Kemudian baru diikuti oleh kata kerja build. Di sini build. Kemudian baru buy. Buy ini boleh ada, boleh tidak. Buy itu artinya oleh. Kemudian baru diikuti oleh subjek dari kalimat aktif itu, my father. Dan terakhir itu kata keterangan waktu itu di akhir. Nah, di kalimat ini bedanya adalah di kata kerja di sini. Ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kenapa bentuk kedua kata kerja di sini? Karena bentuknya last year. Nah, sedangkan di sini ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga, karena di kalimat pasif itu harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kebetulan kata build membangun ini kata kerja bentuk kedua dan ketiga itu bentuknya sama. Kalau kita lihat di kamus, ciri-ciri dari passive voice itu. Nah, ciri-ciri yang pertama dari passive voice, kata kerja itu diawali oleh kata di atau ter. Di kata kerjanya, khususnya di kata kerja. Misalnya, kalau aktifnya mencuci, maka pasifnya itu dicuci. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau contoh lain, memakan, maka dipasifkan jadi dimakan. Jadi kata kerjanya itu diawali oleh di atau ter, dimakan atau termakan. Subjek kalimat aktif menjadi objek kalimat pasif. Kemudian objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Biasanya diikuti oleh kata by, ya, tapi tidak selalu. Ya, by itu artinya oleh. Selalu diikuti oleh verb to be. Nah, bentuk verb to be itu bisa bentuk pertama, bisa bentuk kedua, tergantung waktunya kapan kalimat itu terjadi. Kalau kalimat itu terjadinya present bentuknya saat ini, maka bentuknya to be-nya adalah is atau are. Tapi kalau bentuknya past, maka past itu sudah lewat, sudah berlalu, maka to be-nya pakai was atau were. Kata kerja itu selalu bentuknya yang ketiga untuk di passive voice. Nah, di mana kita lihat kata kerja bentuk ketiga, yaitu di kamus bahasa Inggris. Nah, seperti ini bentuk kamusnya. Di bagian mana, maka kita bisa melihatnya di bagian tengah-tengah kamus. Ya, biasanya kamus itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi di antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu ada namanya regular verb dan irregular verb. Nah, di situ kita cari daftar kata kerja itu bentuknya regular verb atau irregular verb. Nah, di situ ada bentuk kata kerja pertama, kedua, ketiga. Nah, yang di passive voice yang kita pakai adalah kata kerja bentuk yang ketiga ini. Silakan dibuka kamusnya untuk lebih memahami materi ini. Well, next about verb to be intenses. Jadi penggunaan verb to be dalam tensesnya masing-masing. Dan ini berpengaruh pada passive voice. Now, let's see
simple present tense, di tenses simple present tense, verb to be yang dipakai ada am. Am ini pasangannya adalah I. Hanya satu, am pasangannya I. Is pasangannya adalah she, he, it, singular noun. She itu adalah untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, it itu untuk dia benda, singular noun itu untuk kata benda tunggal. Are itu pasangannya adalah you with they plural noun. You with they plural noun. You itu kamu atau kalian, we kami atau kita, they mereka. Plural noun, kata benda, jamak, itu berarti lebih dari satu. Nah, ini di simple present tense. Di simple past tense, maka di tense simple past tense, maka to be yang dipakai ada was. Was itu pasangannya adalah I, she, he, it, singular noun. I itu saya, she itu dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia, benda tunggal, singular noun, kata, benda tunggal. Kemudian, were, pasangannya adalah you, we, they, plural noun. You itu kamu atau kalian, we, kami atau kita, they, mereka, plural noun, kata, benda, jamak. Nah, ini di simple past tense. Perbedaan simple present tense dan simple past tense itu hanya pada kejadiannya saja. Simple present tense, kejadiannya itu belum lewat. Artinya, masih terjadi saat ini. Simple past tense, itu kejadiannya sudah lewat, sudah berlalu. Maka menggunakan simple past tense. Next, future tense. Future tense itu kejadiannya akan, masa depan, artinya belum terjadi, tapi akan terjadi. Maka biasanya kita menggunakan shall, should, will, would. Nah, kalau present future tense menggunakan shall, will. Kalau past future tense menggunakan should atau would. Nah, ketika kalimat dalam bentuk future tense yang ada kata shall, should, will, would, ketika to be masuk, maka to be-nya berubah menjadi be. To be, am, is, are, atau was, were ini menjadi be di sini. Dan diikuti oleh I, she, he, it, you, we, they, plural noun, atau singular noun. Ini di future tense. Perfect tense. Nah, perfect tense itu kalimatnya telah terjadi. Biasanya diikuti oleh kata have, has, had. Ini artinya telah. Ketiganya ini artinya telah. Have, has, had, itu artinya telah. Nah, bedanya has, have, atau have, has ini bentuknya adalah present perfect tense. Kalau had itu past perfect tense. Kemudian kalau have ini tergantung subjeknya. Have itu subjeknya untuk jamak, has itu subjeknya untuk tunggal. Subjek jamak itu adalah I, you, we, they, plural noun. Pakainya have. I have, you have, we have, they have. Has itu untuk subjeknya tunggal, yaitu ada she, he, it, singular noun. Maka pakai she has, he has, it has, dan lain sebagainya. Had ini untuk keseluruhan subjek. Bisa I had, she had, he had, it had, you had. Jadi keseluruhannya pakai had. Itu bentuknya past perfect tense. Nah, ketika masuk to be, ketika ada have, has, had, maka to be-nya menjadi been. Ya, am, is, are, was, were, be ini menjadi been. Nah, ini bentuk subjeknya.
I, she, he, it, you, we, they, plural, singular noun. Kemudian di present participle. Present participle ini biasanya itu bentuknya continuous, ada kata sedang. Nah, ada kata been. Ketika ada kata been, maka harus ada being. Ya, being itu nanti plus kata kerja bentuk ketiga. Nah, diikuti oleh subjek, I, she, he, it, you, we, they, plural noun, singular noun. Nah, ini tentang verb to be in tenses. Jadi, penggunaan verb to be atau kata kerja bantu dalam tenses. Nah, kita lihat passive voice dalam bentuk kalimat positif. Nah, sebelum ke passive voice, kita ke active voice. Nah, active voice di sini kalimat aktif. Positifnya itu menggunakan subjek plus kata kerja bentuk pertama. Kemudian di sini kata kerja bentuk pertama ada s plus ada is plus objek. Nah, bedanya seperti ini. Subjek plus kata kerja pertama langsung objek jika subjeknya jamak. Subjek jamak itu adalah I, you, we, they, plural noun. Nah, kemudian subjek plus kata kerja pertama plus s atau is plus objek jika subjeknya itu adalah singular atau tunggal. Siapa itu? Yaitu ada she, he, it, singular noun. Maka pakainya yang di dalam kurung ini. Ini kalimat aktif. Nah, ketika dipasifkan, maka subjek ini yang awalnya objek berubah ke sini jadi subjek di sini. Kemudian ada verb to be. Nah, verb to be-nya itu yang tadi ada is, ada are. Kemudian kata kerjanya bentuk ketiga. Melihat kata kerja bentuk ketiga itu ada di tengah-tengah kamus. Baru objek. Example, contohnya. Ini kalimat aktif. Dia membersihkan sepeda. Nah, dia ini adalah subjek tunggal. Maka subjek plus kata kerja pertama plus s atau is plus objek. Nah, ini rumusnya. Maka she cleans. Nah, ada s-nya karena dia bentuk kata kerja subjek tunggal. Cleans bicycle, sepeda. Ini subjek, predicate, objek. Kemudian kita pasifkan. Maka sepeda ini ditaruh di awal. Maka sepeda ini di kalimat aktif yang objek kita tarik ke subjek, sepeda, jadi di depan. Membersihkan itu jadi dibersihkan karena tadi diawali oleh kata di atau ter. Dibersihkan oleh dia, kalau di aktif dianya subjek di sini, maka di pasif dia jadi objek. Nah, rumusnya pasif subjek plus verb to be kata kerja ketiga plus objek. Maka jadi bicycle is, ini adalah verb to be, clean it, dibersihkan bentuk kata kerja ketiga, oleh by dia, her. Karena di sini she, maka objeknya her. Bentuk kalimat positif. Kita lihat yang bentuk negatif. Kalimat negatif pada kalimat aktif, maka rumusnya ada subjek plus don't atau do not atau doesn't atau does not plus objek. Nah, bedanya ini ada don't, ada doesn't. Bedanya adalah kita pakai don't atau do not kalau subjeknya jamak. Subjek jamak itu adalah I, you, we, they, plural noun.
Jadi I don't, you don't, they don't, ya, don't boleh, do not boleh. Doesn't itu kalau subjeknya tunggal. Subjek tunggal itu she, he, it. She doesn't, he doesn't. Nah, di sini. Kata kerjanya bentuk pertama. Tidak ada penambahan lagi untuk kata kerja. Kemudian objek. Rumus pasifnya subject plus verb to be plus not plus kata kerja ketiga plus object. Jadi verb to be ada is, are, was, were, tambahkan not untuk negatifnya. Example, contoh katanya aktif. Dia tidak membersihkan sepeda. Nah, di sini ada kata tidak. Nah, ini dia itu adalah subjek tunggal. Maka tidaknya menggunakan doesn't. Lalu, kata kerja pertama. Nah, si. Dia, she, doesn't clean. Nah, clean ini tanpa S. Nah, di sini tidak ada penambahan S-nya karena ada doesn't. Sepeda, bicycle. Kemudian kita pasifkan. Maka sepeda di sini, sepeda tidak, nah, tidaknya sama dibersihkan. Pakai dibersihkan karena dibentuknya pasif oleh dia. Rumusnya subjek plus to be plus not plus kata kerja ketiga. Maka bicycle is. Kenapa pakai is? Karena sepedanya satu. Is. Not, tambahkan not. Clean it. Kata kerja bentuk ketiga, clean it, dibersihkan. Oleh by. Dia sebagai objek pakainya her. Karena di sini pakainya she, di sini pakainya her. Nah, ini yang negatif. Let's see. Interrogative. Interrogative itu kalimat bertanya. Bertanya di sini kalimat aktif menggunakan do atau does. Dipilih salah satu, kemudian subjek, kemudian kata kerja pertama, kemudian objek. Nah, untuk milih salah satu, do atau does, kita lihat subjeknya. Subjeknya tunggal atau jamak. Kalau subjeknya jamak, subjek jamak itu I, you, we, they, plural noun, pakainya do. Do I, do they, do you, pakainya do. Kalau subjeknya di sini tunggal, she, he, it, singular noun, maka pakainya does. Does she, does he, does it, dan lain sebagainya. Kata kerja pertama, bentuk objek. Ketika dipasifkan, kalimat pasif di interrogatif, maka verb to be itu taruhnya di depan. Subjek, kata kerja ketiga, objek. Nah, subjeknya ini bisa jamak, bisa tunggal. Jadi, verb to be-nya di awal, subjek, kata kerja ketiga, objek. Example, contoh kalimatnya, apakah dia membersihkan sepeda? Ya, question mark, jawabannya ya atau tidak. Apakah, nah di sini menggunakan do atau does. Karena di sini pakai dia berarti kata tunggal, maka pakainya apakahnya does. Jadi seperti ini. Does she clean, kata kerja pertama, bicycle object? Question mark. Nah, jawabannya itu tidak bisa hanya yes saja, yes or no saja, tapi harus dipanjangkan. Yes, she does. Kalau iya, jawabannya. Nah, she di sini, karena di sini she. Does di sini, karena di sini does. Kalau tidak, no, she doesn't. Itu kalimat bentuk aktif. Nah, kalau kita pasifkan di sini, apakahnya tetap di depan, tapi sepedanya itu di sini. Apakah sepeda dibersihkan oleh dia? Nah, jawabannya sama ya atau tidak. Nah, di sini pakai rumus ini. Maka verb to be di depan. Is bicycle
ya, subjeknya bicycle, clean it, kata kerja ketiga, dibersihkan, by, oleh her, ya. Nah, jawabannya yes it is, kalau iya, yes it, it ini pengganti sepeda di sini. Kalau ini tadi pakai she karena di sini she. Nah, di sini karena benda tunggal, maka gantinya adalah it is. Nah, di sini karena pertanyaannya pakai is. Di sini does, karena ini pertanyaannya pakai does. Kemudian kalau tidak, no, it isn't. Atau no, it is not. No, kemudian it di sini pengganti sepeda. Is di sini is. Not atau isn't, ini karena yang negatif. Oke, okay. I think that's all about passive voice in this explanation.